Halo teman-teman, shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat bertemu kembali di Ibadah PT Bukit Sion hari Minggu secara online. Teman-teman masih ingat nggak Ibadah PT Bukit Sion? Kalau begitu, mari kita ucapkan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mars PT dengan semangat. Mari kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Bait satu saja ya. Teman-teman, mari kita sedalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sampai pada hari Minggu ini. Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini, dan pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga kiranya Engkau berkati apa yang kami baca, kami dengarkan, dan kami perhatikan dalam dapat tertanam dalam otak kami, ya Bapa. Dan juga kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah menjadi permohonan kami, haleluya, amin. Sebelum kita tiba pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur atas kasih serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih mampukan kami untuk datang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan membimbing kami, agar setiap apa yang kami baca dan kami renungkan Tuhan, dapat kami mengerti dan kami memahami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Ulangan 9 ayat 1-3. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi Sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Kitab Ulangan merupakan tulisan tentang pidato atau khotbah pengajaran Musa setelah bangsa Israel tiba di seberang Sungai Yordan. Menjelang Yosua menggantikan Musa, Musa mengingatkan Israel bagaimana Allah memimpin mereka sejak dari Horeb hingga ke Sungai Yordan itu. Di dalam penyertaan dan pimpinan Allah, bangsa Israel yang semula tidak bermaksud merebut wilayah orang Amori dan Moab, akhirnya memiliki negeri-negeri tersebut dan mereka menetap cukup lama di sana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu karena Tuhan yang berperan dan berperang memberikan kemenangan itu. Kemudian ketika Israel jatuh dalam penyembahan berhala, Tuhan memang menghukum bangsa Israel, tetapi Tuhan juga mengampuni bangsa Israel, lalu memberkati mereka, dan kemudian menuntun mereka untuk terus berjalan menuju ke tanah perjanjian itu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, keberhasilan yang akan dialami bangsa Israel dengan merebut negeri itu dari penduduk dan pemilik tanah Kanaan, termasuk di dalamnya orang-orang enak, adalah karena peranan Tuhan semata. Bangsa Israel diingatkan bahwa yang harus dilakukan oleh bangsa itu adalah hidup dalam kerendahan hati, untuk mengakui bahwa hanya karena kuat dan kuasa Allah saja bangsa Israel terus-menerus dipimpin Tuhan untuk menerima kemenangan demi kemenangan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, selanjutnya Israel sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan dengan segenap kekuatan dan akal budi, supaya bangsa Israel mampu menjauhkan diri dari penyembahan berhala dan tidak meninggalkan Tuhan. Sebab kasih Allah itu sungguh besar dan luar biasa. Ia memberikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka Israel dan Ia terus memimpin mereka dengan kasih, keadilan, dan pengampunannya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan seseorang pastinya ada masa-masa di mana mengalami yang namanya kegagalan.
dan juga ada masa-masa di mana ia mengalami keberhasilan atau kesuksesan. Kedua-duanya akan selalu silih berganti menghiasi setiap langkah kehidupan kita. Namun, tahukah adik-adik bahwa keberhasilan yang kita rasakan adalah lebih merupakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, di tengah-tengah perkembangan zaman yang menuntut setiap orang harus berprestasi, seringkali memaksa seseorang untuk berlomba-lomba mencapai keberhasilan itu. Kita lihat contohnya di dalam dunia pendidikan. Ada sekolah-sekolah yang membedakan kelas-kelas pembelajaran mereka dengan istilah kelas reguler dengan kelas akselerasi. Ada juga yang menerapkan sistem SKS sehingga setiap siswa memiliki kesempatan lulus lebih cepat dari yang umumnya dijalani, tergantung kemampuannya mencapai satuan kredit. Adik-adik, di dunia bisnis, seorang yang dikategorikan sebagai orang yang sukses adalah mereka yang memiliki jiwa wirausaha. Secara sederhana, wirausaha didefinisikan sebagai orang yang menciptakan pekerjaan yang berguna bagi diri sendiri. Artinya, sebuah usaha yang berani dan penuh resiko atau sulit. Jadi adik-adik, wirausaha diartikan sebagai seseorang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai atau mencari keuntungan dari peluang yang belum digarap orang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sedemikian kuatnya pengaruh ilmu pengetahuan ini sehingga membawa orang berlomba-lomba menjadi wirausaha yang handal. Namun sayangnya adik-adik, terkadang godaan mengambil langkah memajukan diri sendiri sampai mendapatkan sebuah keberhasilan, membawa seseorang pada sebuah sikap lebih membanggakan dirinya sendiri. Entah karena potensi yang dimilikinya ataupun karena kecakapan diri kita. Inilah kenyataannya adik-adik, bahwa orang Kristen pun tidak kebal dengan hal yang demikian. Kita mungkin mengira oleh karena kepandaian kita, maka kita dapat melalui ujian dengan nilai yang memuaskan. Bahkan kita juga berpikir bahwa oleh karena kebenaran diri kitalah, maka Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidup kita. Padahal adik-adik, dalam sikap hati yang membanggakan diri itulah sebenarnya kita telah gagal di hadapan Allah. Memang tidak ada salahnya jika kita berhasil. Namun yang perlu kita waspadai adalah sikap membanggakan diri sendiri. Sikap inilah yang pada akhirnya meruntuhkan otoritas Allah dari yang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, jikalau kita mendapatkan keberhasilan, jangan pernah mengira bahwa hal itu karena kepintaran diri kita. Adik-adik, bukan karena kita mampu atau karena kebaikan diri kita lah sehingga kita layak menerimanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahwa kunci keberhasilan kita bukan berdasar pada kecakapan atau potensi yang kita miliki. Hal ini jugalah yang diperingatkan Musa kepada bangsa Israel. Kita melihat adik-adik bahwa jauh sebelum bangsa Israel mengalami sebuah keberhasilan dalam sejarah, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Allah sudah memperingatkan agar mereka tidak membanggakan diri mereka.
Sebab keberhasilan yang mereka raih itu bukan semata-mata hasil usaha mereka, namun karena Allah melakukan campur tangan di dalamnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena semua pencapaian bangsa Israel adalah karya Allah, maka yang diminta dari bangsa Israel adalah kerendahan hati dan tidak menghitung jasa, apalagi membanggakan jasa mereka. Kerendahan hati satu kepada yang lain, terlebih kerendahan hati kepada Tuhan. Kerendahan hati kepada Tuhan membuat bangsa Israel bersedia berjalan di dalam kasih kepada Tuhan dan mengikuti ketetapan Tuhan. Kerendahan hati satu kepada yang lain membuat Israel saling membutuhkan dan menghargai karena mereka saling mengasihi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kembali kita diingatkan bahwa di negeri kita ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tuhan dalam kasih-Nya telah memilih kita menjadi milik-Nya. Kita dikasihi-Nya dan menerima janji berkat dan penyertaan setiap waktu, dan selalu itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Bukan karena kita baik, setia dan berjasa kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan merupakan respon iman kita kepada Tuhan kita. Tanggapan kasih itu mengajarkan kita selalu rendah hati kepada Tuhan untuk menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap waktu, sebab tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan kita pasti binasa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam persekutuan maupun dalam kehidupan berbangsa. Kemerdekaan Indonesia hingga kini adalah anugerah Tuhan bagi semua anak bangsa, apapun suku, bahasa, budaya, adat, istiadat, dan agamanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang beriman harus menjadi contoh dan teladan tentang hidup yang menghargai kemerdekaan sebagai bangsa yang diterima dari Tuhan dan menghargai dan bersama orang lain berjuang melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai dengan 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua pelkat yang ada di GPIB Bukitian ini. Kiranya Engkau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu, ya Allah Bapa. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk orang-orang sakit di luar sana, ya Bapa. Kiranya Engkau mau sembuhkan penyakitnya, ya Tuhan. Semoga mereka juga bisa kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga mau menyertai orang-orang di sana yang sedang berulang tahun pada hari ini, ya Tuhan, berkati mereka. Semoga di pertambahnya umur mereka, mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk anak yatim piatu, ibu janda dan bapak duda. Kiranya Kau selalu menyertai mereka, ya Tuhan. Apapun mereka, kiranya mereka selalu ingat padamu, ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami ingin juga berdoa untuk kakak layan yang sudah mau menyiapkan ibadah online pada hari ini, ya Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai
kekalayan agar selalu sehat-sehat selalu ya Bapak. Kayak kau selalu menyertai kami ya Tuhan. Juga untuk presiden dan wakil presiden dan para pejabat tinggi negara sampai aparat yang terendah. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci, hingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa kami dan permohonan kami, Allah Bapa, dengarkan seruan kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perkara yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam persembahan syukur, namun seperti biasa, silakan masukkan uang persembahan kalian ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan berkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis masing-masing sektor atau bisa dititip ke orang tua untuk disetor di gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Persembahan ini agar guna bagi pelayanan kami ya Tuhan. Hanya menjadi doa kami dalam nama-Mu kami doa. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 389 bait 1 dan 4. Besarlah kasih Bapakku. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu hingga ibadah kami ini boleh selesai dengan penyertaan daripada-Mu. Tuhan, tuntun dan bungkus kami dan kuat kuasa darah-Mu agar setiap apa yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Halo adik-adik PT Bukit Sion, apa kabar semuanya?
Patutlah kita mengucap syukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun masih secara online. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Baik, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak akan menyampaikan pengumuman pemenang kuis minggu lalu, yaitu adik Arel Masinambo dari sektor pelayanan 8. Dan ditunggu akan dihubungi oleh kakak Layan untuk mendapatkan hadiahnya. Dan sebagai pengurus Pelkat PT beserta dengan kakak-kakak Layan mengucapkan selamat kepada adik-adik PT yang sudah diteguhkan menjadi warga Sidi Jemaat GPIB Bukit Sion Balikpapan. Kiranya adik-adik yang sudah diteguhkan tetap beribadah kepada Tuhan dan tetap bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik adik-adik, jadi jangan lupa untuk tetap terus beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Aku lupa lagi. PT dan dari sektor berapa? Kemudian bisa disetor ke majelis. Astaga, aku nunggu. Masing-masing sektor atau dititipkan ke orang tua dan disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati kesempatan teman-teman. Astaga!